ini paling besar teman-teman. Kalian lihat ini. Nih. Ini besar banget nih teman-teman. Hai guys, selamat datang kembali ya di channelnya Keluarga Uni Internasional Jerman. Sama saya di sini Sri Metis Tumpul, asal dari Medan. Horas semuanya. Hari ini kita ada di kebun orang ya teman-teman. Kita lihat dulu seperti apa kebunnya lagi. Ini kebunnya luas banget ya teman-teman. Dan aku di sini pakai mobil ya karena hutan harus nanjak. Dan aku bakalan panen banyak hari ini. Ya, ini dia teman-teman. Dan ini adalah korban kita ya nantinya. Terus di situ juga korbannya. Aku mau ngambil pirnya. Ini pirnya gede-gede banget teman-teman bisa lihat. Tapi di bawahnya seperti ini ya teman-teman. Nah, aku turun ke bawah dulu ya. Oi, nih. Nggak tahu berapa dalam ini. Nah, tadi aku coba dalam banget kayaknya nih. Tapi aku akan ambil yang dekat-dekat saja. Ya, ini dia pir-pirnya. Gede-gede banget ya. Kalian bisa lihat. Wah, ya. Sebesar biji jambu kan? Oh, tetangga mau lewat nih. Ya, teman-teman. Ini dia apelnya ya. Ini apel sebenarnya bukan apel untuk dimakan gitu aja ya teman-teman. Ini apel untuk dimasak ya. Jadiin kue atau segala macem ya. Pokoknya dia dimasak. Ini apelnya gede banget ya teman-teman. Cek ini, wow. Gede ya, gede ini. Kalian bisa lihat kan? Nah, ini kalian bisa lihat kan? Ini gede banget. Aku ngambil beberapa biji aja ya karena ini apel orang. Aku nggak tahu siapa yang punya ya teman-teman. Oh, pokoknya gede banget. Dan ini apel untuk dimakan itu yang ini ya teman-teman. Yang ini itu untuk apel dimakan sebelahnya lagi. Aku ambil aja ya, satu biji. Kita mau buat asinan apel ya. Asinan pedas manis apel dicampur dengan pir ya teman-teman. So ikutin terus ya, aku ambil buahnya langsung dari kebun orang. Kebun orang bangga banget ya teman-teman. Aku ambilin teman-teman, ini besar banget ya teman-teman. Ini besar banget ya. Ambil beberapa kilo aja ya teman-teman. Nih, ya. Soalnya buahnya ini udah banyak banget ya. Ambil langsung dari kebun. Buahnya ambil langsung dari kebun. Oke teman-teman. Sorry. Dan kita udah selesai ya teman-teman. Ambil buahnya langsung di kebun orang. Sekarang aku mau nyetir pulang ke rumah dulu ya. Biar enak kita. Ini yang paling besar teman-teman. Oh, ini paling besar teman-teman. Kalian lihat ini. Ini paling besar. Apa besar ya? Ya. Ini besar banget nih teman-teman. Wih, jatuh dua-duanya. Lalu sayang banget teman-teman gak dimakan orang ini teman-teman. Sampai busuk. Busuk teman. Aduh. Udah, kita pulang ya. Kita pulang teman-teman. Berat soalnya ada 10 kilo lebih tangan aku. Oke teman-teman. Gak tau ini punya siapa teman-teman. Capek teman-teman, capek. Capek, berat, berat. Beberapa biji aja entah berapa kilo ya teman-teman ya. Kita timbang di rumah ya teman-teman. Capek.
banget ya ini teman-teman hasil pertama kali ini. Apel dengan buah pirnya, apelnya gede-gede banget ya, kalian lihat bisa. Kalian bisa lihat ini gede-gede banget. Apelnya. Kita tengok di rumah nanti ya teman-teman. Kita buat asinan buah ya, asinan buah. Oke. Tetap stay tune terus. Tuh Lutfish udah bobok dia. Tadi ikut panen ini. Panen red berry.